Ini buahnya nih, satu nih. Segar di sini sangat terkenal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel saya, Rudian Putra Sahabat. Di sini saya lagi berada di kebun Bukit Durian Sagara. Yang dimana di sini kebun Durian Sagara yang pohonnya udah 7 tahunan ke atas ya. Jadi ini buahnya nih, satu nih. Belum tua, ini bunga-bunganya tuh sangat banyak sekali ya, bisa dilihat. Ini Bukit Durian Sagara di sini sangat terkenal ya, kan buah-buah duriannya, matahari, montong. Samping, tapi yang didahulukan di sini dulu nanam adalah matahari. Kebun Bukit Durian Sagaranya. Sebetulnya di sini sudah kelewat musimnya. Ya, sudah habis dipanen dan ini pun rumputnya sudah mulai dibersihkan, tapi di sini memang kebanyakannya matahari. Karena yang awal tanam itu matahari. Karena matahari di sini biasa berbuah juga nih. Pohonnya sudah sebesar begini ya, sahabat bisa dilihat. Ini kalau berbuah wah enggak kebayang ini buahnya. Memang sangat banyak sekali. Jumlah pohon di sini sekitar 1850 pohon di Bukit Durian Sagara di sini. Nanti kalau musim lagi saya review lagi kemari. Dan siapapun yang mau berkunjung kemari, alamatnya di Sukabumi Pelabuhan Ratu Cisolok ya. Bisa langsung hubungi saya jika ingin bermain-main berkunjung ke kebun Bukit Durian Sagaranya. Ini aja nih yang terakhir, cuma kan masih bunga buahnya ya, masih banyak yang menyusul nih, seperti ini. Kalau kemarin montong-montongnya sudah panen duluan. Seperti ini D24 nya sebagian sudah dipanen dan sebagian juga masih ini ya, menyusul buahnya. Ini penuh sekali nih di atas tuh bunga-bunga buahnya. Di batang-batang ini tuh bunga-bunganya tuh, buahnya tuh calonnya pasti banyak ini. Bisa dilihat. Ini tiap batang hampir full ya, hampir full sama calon buah.
bisa dilihat tuh. Oke ya, ini untuk D24 dan buahnya lumayan lebat. Kita jalan lagi ke sana. Ini banyak pipa-pipa buat khusus penyiraman. Jika kemarau-nya itu panjang. Dan di sini juga ada lai. Kita masuk ke ini, sahabat. Ke lai. Lai itu banyak juga tuh bintil-bintil buahnya. Lai. Ini bunga buah lai. Lai. Kita 2-3 bulan lagi lah. Nanti kita review kembali kalau memang sudah besar-besar. Lai itu banyak sekali apa? Menghabiskan lahan jarak. Dan ini dia nih. Bunga buahnya banyak nih si matahari. Ya, jadi tiap batang ini full sama buahan. Bisa dilihat. Ini banyak sekali nih calon bunga buahnya. Untuk durian matahari. Bayangin sahabat ya, ini batang kecil aja sangat penuh sekali nih mau buah nih. Oke, bisa dilihat ya. Ah, ini juga nih. Wow. Tunggu aja 2-3 bulan lagi. Jadi jika ada yang mau main kemari Bukit Sagara, main-main lah. Ini banyak sekali nih calon-calon bunga buahnya di sini nih. Ini kan batang produktif. Ya, batang produktif. Oh. Wow. Lumayan ya, sahabat ya. Oke, mungkin hanya sampai di sini dulu sahabat ya. Review kita nanti kalau sudah besar saya tetap review ya. Tetap review pas buahnya nanti pas bergelantungan. Oke, terima kasih yang sudah menonton dan bagi yang sudah like, comment, share, dan subscribe-nya saya banyak ucapkan terima kasih. Lain waktu kesempatan kita review kembali atau update kembali tanaman durian di sini atau pohon durian di sini ketika buahnya pas mau nanti panen. Terima kasih dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.